Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan tutorial macam mana nak memasak periuk kera. Baik, ni ada periuk kera. Yang tadi kita dah beli. Dalam dia masih kotor dan kita kena bersihkanlah. Dalam ni kena cuci. Saya hanya ambil beberapa buah saja untuk saya tunjukkan macam mana cara nak masak, macam ni nak potong kan. Nah, ini kita kena cuci. Nah, ini. Kena buang lah. Okay, nah, ini kotor ni. Hitam lah, ini kotor. Nah, ini saya nak cuci. Nak cuci. Nah, ini cuci. Kotor. Boleh buang. Okey, baik. Sekarang saya nak tunjukkan yang ini yang dah disiap potong dan dibersihkan. Okey, mulut dia. Pada asalnya mulut dia ni begini. Ha, nampak mulut dia ada beza kan? Ha, yang ni kita dah siap potong. Kita potong menggunakan gunting. Tangan pun boleh. Ha, ni kita potong. Tangan boleh juga, kita kop kopak-kopak ini kan, tapi tak kemas lah. Okay, jadi kita gunakan gunting. Okay, baik, sini kita potong. Okay, ni ha, sini tau, bukan kepet kan, bukan kepet yang picit, tak, kita ambil pada tepi ni je. Pakai gunting dan nampak lebih kemas lah. Contohlah ni kita bersihkan. Bila pakai gunting ni dia okey sikit lah. Okey. Ni ekor ni nak buang boleh, tapi buang sikit lah ekor dia ni. Dan juga dia punya ni bulu dia ni. Okey. Ya, tahu. Okey. Ni. Okey, ni kemudian kita dah potong kekanya macam ni tadi, dia punya mulut tadi kita dah potong dan kemas, dan barulah kita cuci. Cuci gini ya. Cuci bersih. Tak perlu guna air sabun. Ada pula yang berbuih makan tu. Jadi cuci je. Kalau nak lagi bersih, kita gunakan terus. Guna pelahan. Pelahan, jangan sampai terkoyak. Baik, ini adalah kelongsong periuk kera yang telah dicuci. Kita tengok ya. Kalau dia bocor, kita tak boleh guna dia. Kalau dia bocor bawah, kita tak boleh guna dia. Air masih ada, menunjukkan bahawa dia tidak bocor lah. Jadi dia boleh digunakan. Lagi tengok yang telah dicuci tadi, dalam dia dah bersih. Bersama tak bocor. Jadi kita boleh guna.
Baik, ini tadi kita punya kelongsong produk kerja kerja pula kerja yang telah dicuci dengan bersih. Baik, sekarang ni langkah seterusnya ialah kita akan masukkan dengan beras pulut dan juga santan. Okey, baik. Jadi kita sambung semula. Ini adalah kelongsong periuk kera tadi. Kita akan isikan santan. Okey. Tengok pada keadaan kelongsong ni. Okey. Kita akan masukkan beras pulut pada paras ini setengah, dan dia juga dia punya apa, santannya cuma part ini je, punya part ini. Ini dia punya santan, sebab nanti buah pulut ni dia akan kembang dan naik sampai atas ni. Jadi dia ada ruang lah, tak adalah dia melempah sampai ke bawah. Paras ini setengah, kemudian atas dia sikit dia punya ni apa, santan. Nanti buah pulut tu dia akan kembang naik ke atas. Sama juga ni yang lain lah. Tu caranya. Ada orang dia rendam buah pulut, dia punya buah pulut ni ada orang dia rendam. Tapi biasanya resipi daripada keluarga saya tak rendam, sebab kita tak nak nanti buah pulutnya dia jadi benyek. Itulah yang saya dengar, tapi boleh cubalah yang mana. Baik, ini adalah beras pulut yang telah dicuci. Ini pula santan. Kita tidak menggunakan santan paket. Kita menggunakan santan yang telah diparut sebab rasanya lebih sedap dan enak berbanding dengan santan paket. Okey. Ini santan yang telah diparut. Okey. Baik, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita masukkan beras pulut ke dalam kelongsong. Okey. Macam saya kata tadi, beras pulut ni kita masukkan pada paras ni, dan yang dia punya santan yang kedua lah. Kalau boleh tengoklah agak-agak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kalau tak nak taruh setengah, taruh bawah boleh. Nak lebihkan santan pun boleh, tapi jangan tinggi sangatlah, sebab nanti buah pulut ni dia akan kembang, jadi dia akan naik. Okey, kalau kelongsong besar, maksudnya isi padunya besar jugalah. Okey, saya nak tunjuk. Kadang benda ni tak pasan. Okey. Ini dia punya kelongsong dah koyak. Jadi bila dah koyak, kita tak boleh masukkan santan ni pada parat setengah. Sebab nanti bocor lah, limpah-limpah. Okey. Ini boleh agak je. Thank you.
semua tak adalah penuh sangat. Ada yang saya tahu bawah sebab dia punya kelongsong tadi koyak. Koyak kan. So dia koyak. Koyak ni koyak. Jadi saya tahu bawah daripada para setengah lah. Okay, yang ni setengah. Setengah. Dan yang lain pun saya taruh setengah saja. Okay. Santan ni jangan penuh sangat. Agak. Okay. Boleh ni. Okay, kita sediakan kita punya periuk yang bocor. Pengukus lah. Pengukus lah. Pengukus. Kita susun yang elok. Jom. Elok jangan sampai tumpah. Tak penuh sangat lah. Agak. Okay. Ini contoh je. Saya hanya buat dalam 4 biji. Okay, sedia untuk dipanaskan. Okay, kita tunggu dalam. Baik, kita tengok kita punya periuk kera tadi macam mana keadaannya. Nampak tak? Sebab tu kena tahu setengah. Kat sini lah kalau kita tengok macam dia punya santan kurang ke, kita tambah lah. Sambil tu kita bolehlah masak rendang dan lauk-lauk yang lain yang boleh dimakan dengan periuk kera. Okey, kita tu boleh tengok. Okey, dia punya dah masak. Dah boleh naik sampai atas kan. Dia kembang. Panas. Sebab tu kena tahu setengah je. Dia dah boleh makan ni.